apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh permata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Siti Mariam Binti Muhammad Saleh. So hari ni Ana nak sharekan itu apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh permata sebelum ODL dan selepas ODL. Untuk makluman semua, sebelum ODL, pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik yang dijalankan oleh permata. Contohnya aktiviti-aktiviti yang dapat mengimarakkan lagi surah At-Taqwa. Contohnya seperti Kuliah Rabu, Tazkiyatun Nafs, Kronik Circle dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti tersebut memberikan manfaat kepada orang ramai. Selain itu, permata juga banyak berkolaborasi dengan persatuan-persatuan lain. Contohnya, aktiviti Israk Menuju Ramadan Satu Cinta atau Seindah Muharram. Permata juga berkolaborasi dengan Persatuan Pak Lapis, Persatuan-persatuan MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Selain itu, yang paling menarik, bila permata buat satu program yang besar, pelbagai jemputan khas yang hadir. Contohnya seperti Piyu Hyup, Dain Adiba, Yunaisi dan sebagainya lah. So, daripada situ, ramai orang yang akan hadir. Dan kita perlu ingat, bila kita mengimarahkan lagi surau, dia dapat memberi manfaat pada orang lain. Okey. Bukan itu saja yang paling paling seronoklah dalam permata. Ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di luar kampus. Contohnya seperti Da'i Muda, aktiviti-aktiviti riadah. Dan tidak dilupakan juga apabila kita permata mendapat jemputan khas atau jemputan daripada persatuan-persatuan Islam daripada selain kampus JASIN sendiri. Contohnya seperti rakan intelek di kampus Bandaraya. Mereka akan menjemput kita untuk hadir ke program mereka. Okey, apakah perubahan yang berlaku selepas ODL? Apakah aktiviti yang dilakukan oleh permata selepas ODL? So mesti semua nak tahu kan? So yang berlaku adalah permata tetap menjalankan aktiviti-aktivitinya. Contohnya seperti aktiviti berkala seperti Kronik Circle, Tazkiyatun Nafs, Bedah Kitab. Tapi yang perlu semua tahu, aktiviti-aktiviti tersebut dilakukan secara pelaksanaan yang berbeza. Contohnya apabila kita bersemuka sebelum ODL, kita jalankan bersemuka lah. Kalau selepas ODL, kita menggunakan medium-medium yang ada. Contohnya seperti Gmeet, WhatsApp dan sebagainya. So, daripada situ, dapat menariklah orang ramai untuk melakukan segala kebaikan dan sebagainya. Dan paling seronok apabila bulan Ramadan. Perkara yang wajib dilakukan oleh permata adalah tadarus. Sebelum ODL tetap dilakukan dan selepas ODL juga tetap dilakukan. Okay. So jangan kita sia-siakanlah aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh permata. Dijemputkan semua untuk hadir apabila permata melakukan satu aktiviti sebab ia dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih.